Unit Kegiatan Mahasiswa Ganesha Voice atau UKM GV Universitas Mahasaraswati Unmas Denpasar menggelar penggalangan dana melalui Ganesha Music Charity atau Gamusca 2 di lapangan SMA Slua Saraswati 1 Denpasar. Hasil penggalangan dana dari UKM GV Unmas Denpasar ini selanjutnya akan digunakan untuk membantu siswa SD Negeri 5 Buanagiri Bebandem Karangasem di bidang pembelajaran bahasa Inggris. Ketua Panitia Ganesha Music Charity, Gamusca 2, Desa Madelaksmi Iswarayani mengatakan, Gamusca kali kedua ini mengambil tema English in the Mountain. Tema ini dipilih karena penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan menggalang dana untuk membantu siswa SD Negeri 5 Buanagiri, Bebandem Karangasem, khususnya di bidang pembelajaran bahasa Inggris. Hasil dari penggalangan dana akan digunakan membeli alat-alat pembelajaran bahasa Inggris seperti buku pelajaran bahasa Inggris. Dia akan juga dibantu dengan beberapa komunitas dan sukarelawan akan memberikan bantuan pengajaran berbahasa Inggris kepada siswa SD setiap bulan selama 1 tahun. Melalui upaya dan bantuan di bidang pembelajaran bahasa Inggris, diharapkan anak-anak yang putus sekolah di tingkat SD nantinya akan memiliki keahlian sebagai bekal mencari kerja. Untuk acara Gamusca 2 Niki, saya selaku ketua panitia membuat acara ini bertujuan untuk membantu adik-adik di SD 5 Buanagiri, di mana temanya itu adalah English Under the Mountain, di mana itu adalah untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya, karena di SD 5 tersebut kekurangan untuk pelajaran bahasa Inggris. Jadi dari hasil kemarin kita survei ke sana, dan kita dibantu oleh kakak asuh dan anak alam, itu kita mendapatkan di sana itu ternyata kekurangan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Sedangkan anak-anak di sana berpotensi untuk belajar bahasa Inggris. Ganesha Music Charity Gamusca 2 UKM GV Unmas Denpasar secara resmi kemarin dibuka Wakil Rektor 3 Unmas Denpasar Imade Sastra Wibawa yang ditandai dengan penyerahan tanda tali kasih kepada perwakilan SD 5 Buanagiri Bebandem Karangasem. Satria Wibawa mengatakan di antara kesibukan menyelesaikan studinya, mahasiswa diminta dapat meluangkan waktu untuk kegiatan kemahasiswaan melalui UKM. Untuk itu ke depan UKM GV Unmas diharapkan dapat lebih banyak lagi membantu siswa SD lainnya di Bali yang kira-kira menurut pengamatan mahasiswa wajar dan layak untuk dibantu. Bantuan yang diberikan tidak semata-mata segi material, namun mahasiswa mungkin dapat datang ke lokasi untuk membantu pengajaran bidang studi sehingga akan menambah kemampuan siswa SD di desa. Harapannya siswa SD di pedesaan pada khususnya lebih percaya diri dalam bergaul dengan teman-temannya di kota. Kegiatan ini memang sudah yang kedua kita laksanakan. Jadi merupakan kegiatan musik amal, di mana banyak rentet-rentet kegiatan yang juga akan kita laksanakan. Pada intinya kami inginkan mahasiswa itu juga menyelipkan waktu untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di antara kesibukannya mereka dalam menyelesaikan studinya. Untuk ke depan sudah pasti, kita berusaha lebih meningkatkan mungkin. Kalau ini kan memang yang kedua, memang objeknya sama, masih di SD 5 Buandam. Mudah-mudahan kita bukan hanya di SD 5 Buandam, mungkin ada pilihan lain di daerah Bali yang lain yang kira-kira memang menurut pengamatan mahasiswa wajar dan layak. Pelaksanaan Gamusca 2 UKM GV Unmas diikuti seluruh mahasiswa Unmas Denpasar. Usai kegiatan ini, UKM GV Unmas Denpasar melaksanakan bakti sosial ke SD Negeri 5 Buanagiri, Desa Bebandem Karangasem pada Kamis 1 Juni 2017. Indra Wijaya, Bali TV.